ada Berkom ini di sini ya. Kali ini saya akan membuka lagi paket, dan saya kemarin yang saya beli ini sudah sampai ya. Ini saya beli kawat bonsai, dan ada bahan lohansungnya. Namun saya membeli bahan lohansung stek ya, stek yang cuma 6.000 di online shop. Nanti saya akan itukan di bawah ya nama ini, ada cara-caranya juga. Toko juga mengirimkan nama cara-cara stek tunas lohansung. Ini saya membeli lohansung yang sincuan ya, yang paling susah katanya di apa, di stek, dan harganya pun cukup lumayan ya. Jadi saya coba aja untuk stek, saya membeli 7 kali 6.000, dan kawat. Kali ini saya akan membuat konten tidak untuk membahas kawatnya ya. Saya membuat konten ini tentang pembelian bahan lohansung dari stek ya. Ini dikirim dari Bonsai Indonesia Jaya Jakarta ya, ke alamat saya. Dan oke, mari kita buka saja. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya oke, inilah isi paketnya. Kawat, ukuran 1-4, dan inilah bahan lohansungnya. Oke, kita buka dulu. Panjang kurang lebih 5 cm. Satu, ini ada dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Saya dikasih 10 bahan yang disetek ya, lumayan. Ini cukup recommended juga tokonya, dapat bonus 3. Ini lumayan buat uji coba. Kurang lebih ini ada yang 10 cm, ada yang 5 dan lain-lain ya. Oke, ini saya mau tanam ya. Dan terima kasih Bonsai Indonesia sudah memberi apa ya, petunjuk ya, ini cara penanamannya. Cara stek tunas lohansung, rendam calon tunas stek dengan B1 selama 5 jam, siapkan media hidroponik
atau glass wall dan dipotong kotak-kotak. Saya tidak tahu ini ya pakai apa. Kalau juga bisa alternatif media lain yang digunakan selain glass wall adalah tanah merah. Saya sudah punya tunas hasil rendaman ditancap ke media glass wall yang sudah dipotong kotak kecil. Atau yang tanah merah itu, lalu tanam menggunakan media pasir malang. Pasir malang saya tidak punya, tapi saya mau pakai pasir bangunan saja. Letakkan di tempat tertentu dan di pohon besar. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya mau rendam dulu bahan setaikan lo langsung dan tunggu sampai 5 jam nanti sekitar jam 9 malam. Tunggu saja video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Salam Berkomini, salam bonsai.